Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rusdian Safari, pengajar Pondok Pesantren At-Thahirin yang beralamat di Jalan Tanimbar Ujung, Perumahan Pondok Aren, RT 09 RW 07, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara. Pondok Pesantren At-Thahirin berdiri pada tahun 2016 di bawah pimpinan Al-Ustadz Herdan Sepdiana, dan alhamdulillah saat ini para santri putra dan putri yang mungkin berjumlah 67 orang. Pesantren At-Thahirin memprioritaskan pada pembelajaran tahsinul Quran dan juga tahfizul Quran, bahasa Arab, dan keterampilan wirausaha. Selain itu, kami mengkaji ilmu-ilmu Islam lainnya seperti tafsir Quran, kemudian fikih ibadah, al-hadis, sirah, dan akidah akhlak. Kenapa kami memilih usaha ini adalah karena melihat fungsi kaligrafi, terutama kaligrafi kalimat tauhid, bukan hanya mengandung nilai seni dan juga sebagai bagian dakwah di tengah-tengah masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Isi usaha kami ke depan terhadap produk ini adalah menjadikan kaligrafi kalimat tauhid ini sebagai produk unggulan Pondok Pesantren At-Thahirin. Produk unggulan kami saat ini adalah membuat kaligrafi kalimat tauhid dan juga lafaz Allah dan Muhammad yang berbahan baku dari triplek, kain beludru, lem tembak, dan usaha kami termasuk dalam scale up bisnis pengembangan. Berikut gambaran usaha produk kaligrafi kalimat tauhid. Akan indah nanti setelah sudah kering. Pernah, subhanallah. Maka nanti akan tampak tulisan yang indah akan terlihat. Ya. Saat ini pemasaran produk kami melalui online dan alhamdulillah penjualan setahun mencapai 20 unit kaligrafi kalimat tauhid. Dan yang terlibat di dalam usaha kami adalah santri yang aktif dan yang terseleksi. Alhamdulillah doa dan support pimpinan pesantren yang luar biasa di dalam usaha ini, baik dalam bentuk fasilitas maupun modal usaha yang diberikan. Adapun nilai-nilai pesantren yang diterapkan yaitu sesuai dengan moto pesantren At-Thahirin, yaitu belajar, kemudian berkarya, berwirausaha, dan berdakwah. Demikian sekilas tentang Pondok Pesantren At-Thahirin. Syukran wa jazakumullah atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.